Anterin saya yuk, Pur. Pur. Anterin saya yuk. Motor lu kenapa? Ini, Pur. Saya tekan habis dari pasar. Terus ke pasarnya Yuli pengen naik gerobak aja. Ah. Pas Yuli selesai belanja kebutuhan Yuli sama Anto, Yuli pulang duluan. Padahal saya belum belanja kebutuhan saya. Jadi aja saya ditinggal. Gimana lu ngomong apaan? Ulangin. Ini, Pur. Saya tekan habis dari pasar. Yuli ke pasarnya pengen naik gerobak aja. Pas Yuli udah selesai belanja kebutuhan Yuli sama Anto, Yuli pulang duluan. Padahal saya belum selesai belanja kebutuhan saya. Jadi aja saya ditinggal. Kenapa lu gak naik ojek dari pasar? Ini, Pur. Saya teh belanjanya gak ngitung-ngitung dulu. Belanjanya habis 400 ribu. Uang saya habis. Apa? Saya belanjanya gak ngitung-ngitung dulu. Belanjanya habis 400 ribu. Uang saya habis. Tumben lu belanja sampai 400 ribu. Dapat duit dari mana lu? Hah? Dapat duit dari mana? Hah? Lu biasanya duit 10 ribu aja lu laminating. Lu dapat uang segitu dari mana? Hah? Dapat dari mana? Iya. Komisi jual rumah. Apa? Komisi jual rumah. Gue denger, gue yang kaget nih. Lu gitu ya, Tis? Lu jahat sama gue. Ternyata selama ini tiap gue tanyain ngeles, nggak tanyain ngeles gitu. Lu ternyata jual rumah, nusuk gue dari belakang kan lu, bener kan lu? Ternyata lu kayak begini, lu jahat lu sama gue lu. Nggak habis pikir gue. Bisa-bisanya lu kayak begitu lu. Maaf. Sebenarnya saya juga nggak mau begitu, Pur. Tapi Yuli yang nyuruh. Jadi saya harus gimana tuh? Harus gimana? Ya lu harusnya ngerti toh, yang mana yang baik, yang mana yang enggak toh. Lu kayak gini lu sama temen minta tolong lu. Ini gara-gara buat Rijani lu, gue lagi butuh duit lu. Kamu udah selesai? Apanya? Marah-marahnya? Ya gue sebenarnya belum. Tapi kalau lu pengen udah ya gue udah. Males juga gue ngomong sama lu. Kamu mau nganterin saya enggak? Jalan kaki toh. Udah bersalah malah minta dianteri. Ya udah, saya jalan kaki aja. Gue lagi marah lo ini lo. Lo ngerti gak sih? Hah? Ya udah jalan sono. Mau kemana lo? Mau pulang jalan kaki. Ya lo nanya dulu, gue udah selesai apa belum marahnya? Kamu udah selesai? Udah. Jadi saya udah boleh jalan kaki. Ya terserah lu, hidup-hidup lu. Lu mau jalan, mau enggak, serah lu, kaki-kaki lu. Nanya gue lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Kok lama sih, Bang? Di udah es batu habis, Nok. Ini abang muter ke rawa bebek berapa begitu baru dapat es batunya? Ya udah, langsung dikompres aja. Kompresnya gimana, Pak? Gini, Nok. Ini dimasukin ke anduk terus ditempelin di yang sakit. Tempelinnya gimana, Bu? Didudukin aja, Nok. Dikin dong, Bang. Ya kan biar sembuh. Nggak usah aja deh. Udah mendingan kok. Di? Ini dulu. Utuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Bab. Kok keringetan begitu sih? Tadi Bapak jalan kaki. Jalan kaki? Kan tadi Bapak udah pegang uang. Uang Bapak pas buat beli 4 kemeja. Jadi Bapak nggak punya uang lagi buat ongkos. Astagfirullahaladzim, Bapak.
Kalau duitnya kurang ya, Bab ya. Kenapa nggak itu kemejanya dikurangin satu aja, nggak usah dibeli semuanya. Jadi kan Bapak pasti pegang duit sisa tuh buat ongkos, buat pegangan, iya kan? Ya Bapak nggak kepikiran tuh. Dikirain Bapak teh, Bapak nggak naik ojek. Dikira Bapak bawa motor. Ya emang nggak kepikiran. Semuanya juga nggak pernah dipikirin. Ya udah tuh daripada ngomel tuh ambil minum. Ya udah itu sana rapihin dulu itu belanjaannya. Kok malah diem-diem di sini sih? Anto tuh nangis Antonya ya. Jangan nangis, Nak. Cilok, Neng? Sebentar. Cilok 5.000. Entar ya. Adek, ayah datang kok malah pesen cilok? Ya karena ayah datang, aku pesen cilok. Kenapa? Ya kan uang jajan aku habis, bekal aku habis, makanya aku minta 5.000. Nih. Kasih, Neng. Sama-sama. Udah, yuk. Dedek, bentar. Ayah mau telepon kakak dulu, siapa tahu udah pulang. Iya, ayah, aku udah siap. Ayah mau nelpon. Sebentar. Halo ya. Kak, mau dijemput apa enggak? Boleh. Emang udah pulang? Iya, kan tadi Nisa bilang boleh karena udah pulang ya. Ya udah. Tunggu ayah, ayah ke sana. Ayah, jemputnya di kampus belakang ya. Oh. Oke. Ade. Lagi ngapain, Neng? Lagi ngunci pagar. Kirain lagi gendong Yudi. Kang Tisna bercanda aja. Aduh. Neng, mau dibantuin? Gendong Yudi. Yang ngunci pagar, atuh. Oh, iya. Boleh, Kang. Soalnya saya susah ini loh, gendong Yudi. Tadi tangan saya aja kejepit. Ya, kalau mau dibantuin, mas, senyum, atuh, Neng. Yang ikhlas senyumnya, jangan kepaksa. Gitu atuh, baru saya bantuin. Nah. Neng. Mau sekalian dianterin? Enggak, saya enggak mau. Takut. Takut kenapa? Takut nabrak? Bukan. Saya takut diomelin nanti sama Mbak Yuli. Udah. Rangkang. Jadi kapan, Pak? Bapak mau lihat rumahnya? Bapak lihat dulu aja, Pak. Siapa tahu kalau misalkan Bapak udah lihat dalamnya, Bapak langsung berminat. Oh, iya udah. Iya, makasih ya, Pak. Sabar. Iya mas, Ade udah sabar. Tapi gimana ini banyak banget yang nanya, cuman kayaknya gak ada yang serius deh. Ntar juga ada yang serius. Mas gak serius ya sama Ade? Apaan sih, ini lagi ngomongin rumah kamu ngomongin kayak gitu. Bercanda. Yaudah kalau gitu mas mau cek dulu ya. Iya mas. Aduh, apa? Udah biar Ade aja. Udah, mas aja. Ade aja? Mas aja. Ya udah kalau kayak gitu, sekalian mas sambil Ade minum.